bahasa Indonesianya waktu sekolah parah katanya. Seapa adanya aja ya, oh seapa adanya. Ya Allah, ya Allah. Iya, aku soalnya aku enggak pakai bahasa Indonesia. Pas pakai bahasa Thailand pas sekolah. Yang nyekel. Enggak, bukan masalah sepatu, guys. Bukan masalah sepatu, tapi style semuanya, dari baju, dari semuanya lah. Bukan lagi ngomongin sepatu, kapain pakai bakiak. Kapun kap. Tapi sekarang lagi itu ya, di Thailand lagi serem, guys. Ada yang di dor. Malam malah kagak pakai baju dinas. Andre Li, aku suka cewek biasa aja, casual gitu. Oh iya iya iya. Hai Kak Gita, hai, gue Eja ya, seapa adanya aja. Ya Allah, kayaknya pada capek deh typing di room gue. Maaf ya guys. Jangan ke Thailand dulu berarti Gita, gue sedih kalau lu lock out dari dunia. Kenapa? Maksudnya jangan ke Thailand dulu berarti Gita. Oh, nanti gue dijedor-jedor ya. Enggak lah, dia mah gak bakalan ini, tidak akan berani sama aku. Katanya lagi jeder-jeder yang tiga. Tapi kan udah ditangkap orangnya, udah dipenjorong. Dekat kamera indah memandang. Masa Lola lagi. Iya ya Allah, kenapa sih gue Lola? Tell me banget ya Tuhan. Kan konten kok. Harus inget ya, konten. Aslinya mah enggak, aku enggak tell me aslinya. Ingat ya guys, kalau aku tell me di TikTok ini aku konten, guys. Kalian jangan terkoceh, jangan tertipu. Sebenarnya aku tidak tell me, guys. Ke Jepang sama siapa, guys? Enggak tahu. Ya Allah. Tahun baru kali ke Jepang ya. Ke Jepang tahun baru kali ya, Kak. Kak Lia selalu bahas Jepang, mulu bosan aku. Kak Lia itu siapa? Kalian kali? Perasaan gue baru bahas Jepang sekarang deh. Kenapa lu jadi udah bosan aja? Kalia itu Yara. Oh, Kak Yara. Kayara, katu Kalia. Dia orangnya udah gak ada. Namanya Lia. Oh, namanya Lia. Raya tuh nama ininya, nama TikToknya. Ko Steve, apa kabar Ko Steve? Aku sering main di room dia. Iya, dia rajin ya. Bu Gita, kemana aja Anda? Aku habis ke bulan karena Yara kontennya Jepang. Iya, Kak Yara mungkin dia memahami negara dan budaya Jepang kali. Kabar tidak baik tanpa di Ko Steve sering juga di room Kak Yara. Kok tahu? Bu Gita, aku ke bulan soalnya aku di bumi. Cowok-cowoknya pada jahat, jehot. Jadi aku ke planet lain lah untuk menemukan pangeran A. Enggak, cuma pernah lihat profilnya aja. Oh, aham. Hai Alwan, dekat layar, pindah memandang, ternyata sinyalnya jelek. Hai Aryo, welcome. Teh, aku nitip Jeko ya di Mart. Enggak ada di Mart, mah enggak ada Jeko. Imat mah orang-orangnya gak pernah makan, gak dikasih lapar gitu loh. Git, lemarinya mana? Digadaikan kah? Gak ada, gue jual. Soalnya lu sering bilang gue sering dicengin. Itu lemarinya kok kosong? Itu lemarinya kok kosong? Udah, gue jual aja lah. Gak usah, tanpa lemari aja gak apa-apa. Dekat layar indah memandang, ternyata sinyalnya jelek. Jelang, kalian apa kabar guys? Sehat capek apa kabar? Jaka Gledek apa kabar? Oh,
tak bisa diriku yang mencintai. Rangga kan udah dari tadi tumben gak diikat. Enggak lah, aku diikat itu kalau misalnya rambut aku tuh udah lepeh baru aku ikat. Ini kan aku baru keramas, jadi aku gak ikat. Sweet baby, thank you so much. Thank you. Lah kan udah ada isi aku lemari perasaan kemarin. Gak ada. Gak ada isi. Isi boneka-boneka kecil gitu ya. Tetap selalu salah di mata kalian. Kok isinya itu sih? Selalu salah lah pokoknya. Sweet baby, thank you sweet baby. Tak bisa diriku. Aku mau pakai behel guys. Gigi aku kayak tuh. Ini aku kan guys, tambal gigi yang bener-bener ompong. Mahal gak? Gigi aku kan ini ompong. Jadi ini ngegeser guys. Jadi gigi aku yang bawah itu bener-bener ke belakang banget. Ke belakang banget guys. Jadi kayaknya harus dibehel deh. Ke belakang banget yang ini. Ngeser terus, bergeser. Karena ini ompong-ompong. Mulai bebledukan. Alhamdulillah sehat, walafiat, sejahtera, sentosa. Jangan git, nanti tambah imut kalau pakai behel. Abis gigi aku udah kacau banget guys. Tuh. Bener-bener. Nah, ini terus ke depan. Ini terus ke belakang. Jadi gini gigi aku tuh. Kayaknya benar-benar harus di behel deh, guys. Ntar aku gini. Kecik gondewa aja, sweet baby. Kenapa dicik gondewa? Emang kenapa? Ada tempat rumah sakit dokter bagus pasang behel. Ya pakai behel gitu emang gak ganggu ya kalau mikop. Yang pakai behel enggak. Dulu serius nanya. Dulu aku pakai enggak ganggu. Awal-awal iya karena kan ada sesuatu di badan kita baru tuh pasti kita kayak belum terbiasa, tapi kesana-sana biasa aja. Dulu kan aku di behel juga. Cuman aku enggak pakai setelah di behel tuh dikasih apa ya? Alat gitu kan buat tetap nahan gigi. Aku enggak pakai, salahnya aku itu. Nah, terus kedua, sekarang gigi aku kan ini kosong. Jadi yang bawah itu pada geser, guys. Nah, jadi benar-benar kosong banget ini. Kosong banget. Iya, gigi atas ya agak maju.